Halo guys, welcome back to my channel AMJ Gaming. Di video kali ini saya akan ngasih tahu ya guys ya tutorial bagaimana caranya mendapatkan Border Avatar Creation Camp. Nah, oke, jadi sebelum kita ke pembahasannya, yang belum subscribe kalian subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya, oke? Nah, buat kalian yang mau top up Diamond Mobile Legend, kalian bisa pergi ke Instagramnya AMJ Store ya. Pastinya harganya bersahabat, untuk pembayarannya bisa via OVO, Dana, dan Bank BRI. Nah, buat yang belum tahu untuk border avatarnya itu yang mana, di sini saya mau ngasih tahu dulu ya. Oke, kita ke profil dulu. Border avatar. Nah, border avatarnya ini di bagian event ya. Untuk mendapatkan ini di bagian event. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Ini bordernya paling bawah ya. Nah, ini dia border avatarnya Creation Camp ya, diperoleh melalui event yang berkaitan dengan Creation Camp. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorial bagaimana cara mendapatkan bordernya ya guys ya. Let's go. Nah, di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian event, lalu di sini ada bacaannya Creation Camp ya, yang di atas penukaran hadiah 515 itu. Nah, jadi di sini kalian itu tinggal mengumpulkan yang namanya token yang gambar kacamata ini ya, Emerald Laser Glass, apa tuh bacaan tadi. Nah, pokoknya itulah token kacamata lah ya, biar enak. Nah, di sini kalian itu harus mengumpulkan 35 token kacamata itu, baru bisa kalian tukarkan dengan border avatar creation camp. Nah, itu permanen ya, bukan trial. Nah, jadi kalian di sini tinggal mengumpulkan token kacamata itu aja ya. Di sini ada quest tantangan. Nah, di sini yang pertama itu login ke dalam game, lalu selesaikan satu pertandingan di mode creation camp, menangkan satu pertandingan di mode creation camp, selesaikan satu pertandingan dengan teman di mode creation camp, coba dua gameplay berbeda di mode creation camp ya guys ya. Nah, itu sehari itu kalian bisa dapat 9 token. Jadi setiap jam 3 sore bakalan reset dapat 9 token lagi. Nah, kayak gitu aja ya guys ya. Ini kalian tinggal bermain di mode creation camp. Nah, buat kalian yang nggak tahu mode creation camp itu yang mana, di sini saya mau ngasih tahu dulu ya untuk mode creation camp itu yang mana. Totalnya ada 9 ya. Totalnya ada 9. Sehari dapat 9 ya. Jadi kalian harus mengumpulkan 35 ya. Nah, jadi di sini kita pergi ke mode creation camp dulu ya, yang nggak tahu untuk mode creation camp itu yang mana. Nah, di sini kalian geser aja, lalu kalian pergi ke bagian kostum ini ya, mode kostum, kalian pencet. Nah, di sini ada bacaannya creation camp ya, mode baru ini, mode baru ya. Nah, di sini kalian tinggal bergabung dengan cepat aja, jangan buat Tobi, kalau buat Tobi itu bakalan bayar ya. Kalian tinggal bergabung dengan cepat aja, bergabung di lobby orang saja ya guys ya. Nah, ini ROM-nya penuh, jadi kita harus pencet yang bergabung dengan cepat. Nah, oke, kita dapat ROM-nya. Lalu kita di sini bermain ya, nunggu yang pembuat ROM ini di start ya. Kalau dia start ya, kalian bakalan main. Nah, di sini kita akan cepatin aja. Kita akan cepatin aja. Ini kita ibaratnya sudah main ya guys ya. Oke, kita cepatin. Nah, oke, jadi di sini saya udah main tadi, itu kalah ya posisinya. Tadi saya bermain itu kalah, jadi saya cuma selesaikan satu misi aja nih kayaknya. Nah, ya benar, selesaikan satu pertandingan di mode creation camp ya. Untuk yang menangkan satu pertandingan di mode creation camp itu saya nggak dapat, soalnya tadi saya kalah ya. Nah, jadi di sini kita cuma dapat 2 ya. Oke, lalu di sini kita udah ngumpulkan berapa? 3 ya. Ya, 3. Jadi kurang berapa lagi tuh, banyak lagi ya, masih 32 lagi. Nah, jadi kemungkinan pembahasannya sampai di sini aja. Kalau gitu, bye-bye.